Kroasia. Tong sis, tong sampah apresiasi. Di sini terdapat dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah tong sampah berbasis microcontroller. Syukran. Dan jenis yang kedua adalah tong sampah dengan versi analog. Biasanya kalau tong sampah itu kan sebagai sarana kebersihan seperti itu. Namun tong sampah tongsis ini dia mampu memberikan nilai plus, yaitu untuk penanaman nilai karakter ya terhadap lingkungan. Jadi kita bisa membiasakan membuang sampah pada tempatnya melalui media ini. Perbedaannya adalah dengan produk-produk yang sudah ada, tong sampah ini mampu mengeluarkan outputan suara atau ucapan apresiasi dalam beberapa bahasa, yaitu seperti bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah ucapan apresiasi terima kasih dalam beberapa bahasa. Kesan kamu setelah membuang sampah pada tongsis seperti apa, Mbak? Kesan pertama dari tongsis ini saya ngerasa lebih simpel dan gak makan waktu banyak. Terus yang pastinya ini kan namanya tong sampah apresiasi. Jadi saya lebih mengapresiasikan hasil karya yang dibuat oleh pencipta tongsis tersebut. Tanggapan saya setelah menggunakan tong sampah apresiasi ini atau lebih bisa dikenal dengan tongsis, menurut saya ini sangat menarik ya, karena di Indonesia jarang banget kan ditemukan tong sampah kayak gini, apalagi dia bisa ngeluarin dengan suara, dan itu berbagai macam, bukan cuma satu bahasa, melainkan berbagai macam bahasa. Dan itu bikin orang interest buang sampah pada tempatnya, karena teknologinya juga udah maju kan. Itu sih menurut saya, terima kasih. Tongsis keren.